Baik, terima kasih Terus dan juga Raja Sofi di studio, dan kini sebenarnya di Kuala Terengganu Medical Center untuk memberikan yang terkini perkembangan di Terengganu berkaitan dengan pemberian vaksin COVID-19 juga booster ataupun dos penggalak bagi warga Terengganu. Dan untuk dapatkan perkembangan terkini, kita bersama dengan tetamu kita yang berbahagia, Datuk Dr. Kaspani Embong selaku pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu akan bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Baik Datuk, untuk yang terkini, boleh tahu untuk berapa ramai yang telah pun dapatkan dos penggalak di negeri ini? Okey, kalau kita melihat kepada data sehingga semalam di negeri Terengganu, pencapaian vaksinasi dos penggalak kita adalah 27.6%, di mana 205,592 telah disuntik berbanding dengan 744,100 yang layak untuk disuntik. Okey, dan untuk seterusnya juga kita nak tahu juga, mungkin di Terengganu dari segi penduduknya, mungkin Datuk berkongsikan sejauh mana sekarang ni mereka mendapatkan apa dengan kepercayaan untuk dapat booster ni. Kita tidak melihat masalah kepercayaan di negeri Terengganu, sebabnya kalau kita melihat dari sekarang ini kita berada di orang kata situasi yang stabil, di mana setiap hari kita punya PPV mendapat sokongan daripada penduduk-penduduk di negeri Terengganu untuk datang mendapat suntikan penggalak ini. Okey, dengan terima kepada Datuk kongsikan berapa banyak PPV yang beroperasi di negeri ini untuk melancarkan proses ini. Sekarang ini negeri Terengganu sebenarnya telah pun membuka 78 PPV, di mana kita ada 41 PPV swasta, 30 PPV di premis Kementerian Kesihatan, dan juga kita ada 7 PPV offsite, di mana kalau total yang tu adalah 78, dan kita sebenarnya dalam perancangan untuk membuka lagi 3 PPV offsite sekarang ini. Dan kalau kita melihat anggaran kapasiti suntikan kita sehari, kita mampu untuk menyuntik untuk dos penggalak ini 10,380 suntikan sehari. Walau bagaimanapun sekarang ini pencapaian kita adalah dalam 6,000 penduduk yang datang untuk mendapat suntikan setiap hari. So kalau kita melihat daripada data kita ini, kita sebenarnya melihat pada pencapaian, kita masih lagi ada dalam 538,000 penduduk yang layak yang boleh datang untuk mendapatkan dos penggalak. Jadi kalau melihat kepada temujanji yang telah pun kita berikan dan kita menjangkakan sebenarnya by pertengahan Mac kita boleh menyelesaikan dos penggalak di negeri Terengganu. Terima kasih Datuk untuk nasihat kepada mereka yang mungkin untuk yang masih ragu-ragu untuk dapatkan dos ini, mungkin boleh Datuk boleh kongsikan. Isu di negeri Terengganu juga sebenarnya ketidakhadiran untuk temujanji vaksin penggalak ataupun dos penggalak ini adalah agak tinggi. Dalam lebih kurang 60%. So kami sebenarnya cuba mendapatkan apakah isu yang sebenarnya ataupun alasan. Ada sebahagiannya yang mengatakan kita tengok dulu. Dan juga ada sebahagian yang mengatakan bimbang dengan side effect ataupun kesan sampingan. Dan juga sebahagian yang kata belum ada kenderaan untuk datang pada masa yang ditetapkan. Tapi ekoran daripada itu sebenarnya banyak penambahbaikan yang kami lakukan. Ada PPV kami di negeri Terengganu yang membuka sehingga malam untuk melihat ataupun membolehkan mereka-mereka ini datang untuk mendapatkan suntikan. Jadi nasihat kami di Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu kepada semua rakyat Terengganu yang layak untuk mendapat suntikan booster ini, dengan kehadiran ataupun keberadaan VOC Omicron di Malaysia dan juga di negeri Terengganu, kami menasihati supaya mereka-mereka yang layak untuk mendapat suntikan dos penggalak ini datang tampil ke depan untuk mendapatkan suntikan bagi memastikan perlindungan yang optimum
terhadap jangkitan COVID-19 ini. So ini sebenarnya dibuktikan di dengan kajian-kajian yang yang dilakukan, di mana vaksin ataupun pengambilan vaksin dan juga dos penggalak ini dapat mengurangkan gejala-gejala yang teruk dan seterusnya mengurangkan kematian akibat daripada COVID-19 ini. Terima kasih Datuk untuk perkongsian bersama kami di Terengganu. Jadi itu sebab kami perkongsian di Terengganu. Nantikan lagi untuk lain-lain informasi. Nantikan terus dan bersama kembali bersama Terence dan juga Raja Sofi. Silakan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Azrul Faizal Jusof.